محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها بيقظي عظمة ذاتك برحمتك أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنبي الكريم عليه وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشئا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ قلوبنا واحفظ قلوب أولادنا وأبنائنا وذريتنا كما واجعلنا واجعلهم من المتقين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء أو مرض. اللهم أبعدنا عن البلاء والوباء بقدرتك العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya mengganti je Sebenarnya saya malam ni di Masjid Pek Jawa. Tapi tak apalah, sekali-sekali ajak orang. Jadi saya minta izin lah. Saya tak ada kitab yang tertentu nak baca ni. Jadi saya tadi tanya, boleh tak kalau kita mengulangi balik perkara korban? Jadi tuan-tuan setuju, kalau tak setuju baliklah, tak apalah. Kalau setuju tunggu. Dan saya beri peluang tuan-tuan tanya masalah korban. Tanya betul-betul. Pasal apa, baru-baru ni ada yang bertumbuk kat warung. Boleh makan, tak boleh makan. Boleh makan, tak boleh makan. Rupanya dua-dua tak buat korban. Ini yang susah ni. Macam orang juga, dia membicarakan apa ni, hal-hal semasa, politik ni, politik sini, politik sini, dia tak ada politik pun. Ya tak? Itu tak boleh tu. Jadi kita tak tahu. Jadi minta-minta kita janganlah bertengkar. Tak tahu kita tanya, kalau tahu kita tunjuk, itu sajalah. Jangan bertengkar dalam masalah agama ni. Agama ni dia tak suruh bertengkar, dia suruh wazakir fa inna zikra tanpa ul mukminin. Beri peringatan kepada sesama kita supaya peringatan itu akan memberi manfaat pada orang beriman insya-Allah Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkaslah. Selalu kuliah sampai pukul berapa? Pukul satu? Sampai azan je? Oh, jangan memang sampai azan tu buat apa, belajar sampai azan ni. Kalau makan agak-agak kat warung sampai azan, lu habis lagi. Macam mana tuan-tuan, memang kuliah sini sampai isyak berhenti? Oh, sambung tu sampai pukul apa? Saya nanya, tak apa, saya ikut je, saya numpang. Subuh boleh, bagus bang. Tapi orang lelaki boleh, orang perempuan tak boleh. Tak payang, tak panjang pendek tu dia, panjang pula ceramah dia. Tu yang kita tak nak tu. Tapi tak apalah, khairul umuri awsatuha InsyaAllah. Jadi apakala membicarakan korban ni berlaku pada bulan Zilhijjah. Bulan Zilhijjah ni dikatakan bulan istighfar. Bulan yang Allah Ta'ala minta umat Muhammad, orang-orang beriman ni mohon ampun kepada dia. Sama ada berbakti dengan amal jariah, dengan tubuh badan wang ringgit pergi haji ke Mekah. Kalau tidak, duduk kat kampung buat korban. Kalau tak ada buat korban, berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar, berpuasa dalam 1 hingga 9 Zilhijjah. Kalau tak dapat 9 hari, 1 hari.
Tak dapat satu hari, tak payah puasa. Ha, itu sunat. Tapi, jangan kita mengandungkan, tak dapat, tak payah. Amboi, sunat puasa ni, sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu mana sunat. Ha, tadi kena payahlah. Sama juga dengan hukum ya, semayang mayat ni fardu kifayah. Orang lain dah buat, Pak Imam dah buat, kita tak payah. Siapa ngajar orang cakap macam tu? Patut orang lain dah buat, kita bersusah payah. Kerana fardu kifayah ni, wajib kifayah atau fardu kifayah ni tuan-tuan. Orang yang buat dapat pahala. Kita yang tak buat, tak dapat dosa. Tapi tak dapat pahala. Sebab itu kita fardu kifayah atau sunat kifayah ni, orang lain buat, kita bersusah payah. Baik kita hendak juga. Macam makan. Lepas je belajar, makan. Orang nak makan dah? Mari. Gamai nak makan. Itu kita kena faham. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korban ini, sebab kita buat korban ini adalah sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada satu masa, Ibrahim ni dia muda lagi lah tuan-tuan. Nabi Ibrahim ni, dia muda, dia suka bela kambing. Macam kita suka bela tokah, ya tak? Ha. Dia bela kambing. Bela kambing, seorang miskin, susah, dia bantu. Orang zakat, dia bagi. Korban, dia buat. Maka Allah Ta'ala pun panggil malaikat. Malaikat, kau tengok Ibrahim tu. Hamba aku, tengok. Aku beri dia nikmat. Apakah aku minta sedekah, dia sedekah. Tak korban, dia korban. Minta sembelih, dia sembelih. Oh, bolehlah Tuhan. Harta kau beri. Tak, kalau anak dia pun aku beri besok. Aku minta sembelih, dia sembelih. Malaikat pun tunggulah. Tunggu Ibrahim ni membesar. Dah jadi pemuda, dia pun pergi jumpa. Ibrahim, banyak kambing awak, Ibrahim. Dia kata, Tuan, ni bukan saya punya ni, Tuan. Allah punya. Saya tukang jaga je ni. Nampak orang beriman. Kita orang tanya, siapa punya sawit tu? Kitalah punya. Allahumma a'in. Kalau kau punya, apa kau tak bawa dalam kubur? Awaklah. Ya tak? Bini siapa tu? Bini saya lah. Yalah. Kita mati, bini nak masuk kubur. Haram, anak. Zahir bolehlah cakap. Sama sampai ke batin. Jadi Nabi Ibrahim ni, malaikat tanya. Malaikat ni dia menyamarlah sebagai saudara kambing. Banyak kambing kau. Allah punya. Dia kata, tengok kau sedekah, kau korban sembelih. Allah minta. Alah Ibrahim, kambing bolehlah. Tidak. Kalau aku besok kahwin dapat anak, Allah suruh sembelih, aku sembelihlah Tuhan. Anak pun kurnian Allah. Malaikat buat assalamualaikum, baliklah malaikat. Tuhan tanya dia, macam malaikat? Lebih kurang itulah. Betul. Tengok. Maka membesarlah Ibrahim ni tuan-tuan. Besar. Berkahwin dengan Siti Sarah. Ibrahim tak tahu yang datang tu malaikat tadi. Dengan Siti Sarah tak dapat anak. Tak dapat anak. Siti Sarah ni isteri yang baik tuan-tuan. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau biarkan Ibrahim tu kesunyian, keseorangan, tak ada anak. Rabbi la tazirni pardan wa antahirul warisina la ayat Quran itul. Lebih kuat. Engkau biarkan aku kesunyian, datanglah teman dan waris. Maksud dia, ya Allah, kau berilah suami aku ni isteri yang baru supaya melahirkan zuriat. Aku ni tak boleh melahirkan anak. Baiklah ni. Tapi dia tak cakap dengan Ibrahim. Kau cakap susah kan? Kalau bini kita lah kahwin abang. Walaupun saya pun tak ada anak. Kalau ada bini macam ni, taniah lah. Ya tak? Jadi, Ibrahim tak tahu ni. Tiba-tiba pun dia nak bernikah. Siti Sarah pun sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dapat zuriat. Jadi akhirnya kahwin dengan Siti Hajar. Dapatlah anak Ismail. Sampai dalam Quran sebut, sampai umur dia 7 tahun atau 8 tahun. 7 tahun atau 8 tahun Allah Ta'ala perintahkan. Bukan itu. Belum lagi. Sampai beranak je, Allah dah uji dia. Hantar Ismail ni di Mekah. Pada Yaman, dengan diiringi para malaikat Jibril. Ini cerita ni tadi. Naik burak ni. Ibrahim naik burak tuan-tuan. Burak ni juga yang dinaik oleh Nabi Muhammad AS masa Isra' Mi'raj.
Ha, sebab itu siapa yang menolong perjuangan nabi-nabi tempat di syurga. Siapa yang menghina ajaran nabi, perjuangan nabi, neraka. Habis kisah. Sebab itu turun ayat tadi. Ha, eh, sekarang saya terangkan. Jadi lepas tu berulang balik, taruhlah Siti Hajar dengan anak dia Ismail dalam bumi yang kering kontan. Maka bini tanyalah, bang, kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Ibrahim tak boleh-boleh. Dia takut tak ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga pada beri orang RM10. Toleh lagi buat kita. Berapa baki? Berapa baki? Tak ikhlas lah tu. Ha. Jadi tunggu sampai Jabal Qubais. Ha. Ibrahim berpusing jawab, aku tinggalkan kau kerana perintah Tuhan kita Allah. Oh, Siti Hajar kata, kalau demi perintah Allah, aku yakin aku dalam pemeliharaan Allah dan zuriat kita yang akan datang. Ha, ini orang yang yakin. Di bini ni, bini yang dididik dengan agama. Ha. Ha. Lepas tu tuan-tuan tinggal dalam beberapa tahun, ulang alik sampailah umur 7 tahun atau 9 tahun dalam Quran. Pada malam tarwiyah 8 Zulhijjah, malaikat datang. Ibrahim, sembelihlah anak kau Ismail. Ibrahim saja je. Tarwiyah ni tarawih lah, rehat-rehat je. Tak ada ambil apa-apa perasaan. Ya. Malam esok malam Arafah 9 Zulhijjah. Arafah ni maknanya faham. Tahu. Ibrahim, sembelih anak Ibrahim Ismail. Dulu aku dah cakap tu kalau Tuhan beri aku anak aku nak sembelih. Adi dah tahu. Jangan-jangan malaikat pula yang datang ni, tak. Malam 10 datang lagi. Ibrahim, dah sampai masanya besok sembelihlah anakmu Ismail. Aku ni malaikat Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kamu, Allah perintahkan kamu sembelih anakmu Ismail besok pagi setelah terbit matahari. Ha, jadi dia pun nak kemah-kemah, anak dia bawa lah pergi, cerita pendek, dah gali lubang sekali. Anak dia tanya, "Wahai bapakku, buat apa ni pak?" Bayi kata, "Malam tadi nak abah memimpi Allah Ta'ala perintahkan aku suruh sembelih kau." Kalau anak kita macam mana? Gila abah ni. Gila abah ni, gila abah. Bini kita yang mengamuk, gila awak ni, awak ni gila, masuk sepeda gila. Ha, betul lah, kalau ada lah. Betul, dia kata Ibrahim. Ha, anak dia kata, kalau betul bah, kau akan dapat aku ni, sastajaduni minas sabirin. Aku akan dapat aku ni orang yang sabar. Ibrahim bersyukur pada Allah, ya Allah, ya Tuhan ku nak. Engkau lah anak aku, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku korbankan kau untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara ringkas, dah diikat, Ibrahim kata, sembahkan muka aku ke bawah abah, supaya abah ikhlas. Kalau abah tengok, muka aku tak sampai hati. Lepas tu kita ni kalau berkorban ke bersedekah, jangan pandang-pandang lagi lah. Pandang, wah masjid tu kau tengok. Dah beri 100 ribu usah lalu. Kau tengok lah, air beri 100 ribu masjid ni. Tak ada benda dah. Nak pandang lagi. Ajak kawan, lalu lagi sekali besok. Aku tengok. Sampai masuk suat kabur. Berat dah cerita tu. Jadi tuan-tuan, balik. Dia pun sembelih. Sampai masa nak sembelih, dia pun bertakbirlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Di sini tengok tiga suara makhluk. Satu Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan penuh perasaan. Baik itu sebelum ni sembelih, supaya kata, bah, tajamkan pangan abah tu, betul-betul. Tak tajam lagi. Belahkan batu, pecah dua batu. Tengok. Lepas tu malaikat pun tengok, betul-betul Ibrahim ni taat akan Allah Tuhannya, berkorban apa yang Allah beri pada anak seorang laki-laki. Tiba-tiba malaikat pun berkata, La ilaha illallah wallahu akbar. Berlebut seekor kambing kibas berdatang. Tekan juga, tengok leher kambing yang putus. Leher kambing yang pun yang putus. Lalu Ismail pun menyebut, Allahu akbar, Allahu akbar, apa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu takap Ismail. Maka sebab itu Nabi Ibrahim digelarkan Habibullah, makna kekasih Allah.
Tapi Nabi Muhammad lagi hebat, Habibullah. Kenapa? Ha, Nabi Muhammad berdialog di langit, Ibrahim di bumi, kan membesarkan pengorbanan. Ha, Nabi Muhammad AS di Sidratul Muntaha. Dia pun sujud ke atas sampai Sidratul Muntaha. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Segala kebaikan untukmu ya Allah. Tuhan kata, Assalamualaikum ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada puji aku, selamat sejahtera bagi wahai Muhammad, selalu kebaikan untukmu. Lalu Nabi pun ingatkan kita di bumi. Apa kata Nabi? Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihi. Nabi ingatkan rakyat-rakyat yang di bumi yang baik-baik, biarlah kebaikan itu untuk umat-umat aku semuanya ya Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat projek, orang Melayu tak dapat, orang negeri Cina dapat. Kita Nabi tak, umat dia dulu. Walau di langit, umat dia. Hari ini Nabi ajar kita sunnah. Kalau nak senangkan ialah umat sama umat, ni lah gaya dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad lalu Nabi cakap, Allah cakap dan malaikat cakap. Maka digelarkan Muhammad ini Habibullah. Jadi campur tangan Allah. Ibrahim tadi makhluk semua. Tak campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan kelebihan dia. Jadi sebab tu ayat ni tuan-tuan. Fasalli li rabbika wanhar inna sya'nika huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar. Diceritakan satu masa Nabi SAW selepas wafat anaknya Abi Qasim. Lelaki lah. Duduk di masjid. Orang Arab ni kalau mati anak lelaki dia bersedih. Orang akan kata musnah hidup orang tu. Tapi Nabi tak bersedih lah. Nabi tak musnah. Dia tahu kudrat Allah Ta'ala. Nabi pun apa, duduk masjid. Yahudi pun turun. Ada Yahudi turun. Seorang sahabat nak naik masjid. Tanya siapa ada dalam masjid tu. Dia kata huwal abtar. Itulah orang yang celaka. Ya Allah beri celaka pada dia. Musnah hidup dia kerana baru wafat anak laki-laki Ibrahim. Jadi sahabat tengok, Rasulullah, dia kata. Wah. Dan cerita dengan Nabi. Nabi pun diam. Turunlah ayat tuan-tuan. Fas inna utayna kakauta. Fasalli li rabbika wan har. Inna utayna kakausani. Al-kausani kalau tengok tafsir 18 makna. Termasuk yang pertama, Telaga Kausar. Kedua, Al-Quranul Karim. Islam ni tu Al-Kausar juga. Mana benda-benda yang mempunyai kebaikan yang banyak. Ulama-ulama di kalangan Nabi, Al-Kausar. Umat Nabi, masuk kita. Pengikut Nabi, umat yang Al-Kausar. Islam tu sendiri, makna agama yang Kausar. Maknanya, agama yang memiliki kelebihan yang banyak. Islam, orang beriman, dipanggil umat yang Al-Kausar. Allahu Akbar. Putera-putera Nabi, sahabat-sahabat Nabi dipanggil Al-Kausar. Ada 18 tafsir ayat Al-Kausar. Saya pun tak dapat naik. Ingat banyak tuan-tuan eh. Jadi kita ni termasuk umat Al-Kausar, umat yang terbaik. Betul Islam ni kalau nak buat benda tak baik hati-hati. Aku umat terbaik. Kuntum ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ni tuan-tuan. Umat yang terbaik. Allah sebut Nabi di langit sana. Kuntum khairu ummatin, kamu dah umat terbaik Muhammad. Betul Ustaz Ali kata, orang beriman ni dia hidup suka maknanya buat kerja baik. Kalau tak baik itu cuba-cuba tinggal. Dah sudahlah yang tak baik. Tak tegur bermusuh, sudahlah. Kemudian campur orang baik-baik. Yang ketiga, pergi tempat baik-baik. Insya-Allah hidup baik mati baik. Bangun akhirat tempat yang terbaik. Faham tuan-tuan eh? Baik itu, fasalli li rabbika wanhar. Kalau begitu, semayanglah Muhammad. Duha, semayang air raya. Lepas tu buatlah korban. Itu maknanya. Jadi, ayat ini kita tengok. Sesungguhnya wahai Muhammad, yang musnah itu, siapa dia? Inna sya' ni'aka huwal abtar. Siapa yang menghinamu, mencacimu, menghina agamamu, menghina apa yang kau bawa, dia akan musnah. Tak percaya lihat orang yang tak suka pada Islam ni hidup dia musnah. Walaupun dia pangkat besar, kereta 80 biji,
pangkat besar, Datuk Tan Sri Menteri Sultan, kalau tak suka Islam akhirnya musnah. Akhirnya musnah. Tengoklah. Tengoklah sini. Ni Allah janji, inna sya'ni akahwal abtar. Yang kecewa, yang musnah bukan kau, dialah. Siapa itu? Mereka-mereka yang membenci agamamu. Wah, kita kena ingat, kita dah jadi orang Islam, redha Islam. Allah redha Islam, wa raditu lakumul Islam Madinah. Kenapa pula kita dah Islam tak redha Islam? Pengorbanan apa yang kita beri pada Allah? Boleh pilih cara hidup yang tak lain lain pada Islam. Cuba kita fikir. Boleh berjuang tidak bersama-sama orang Islam? Berjuang bersama-sama orang bukan Islam? Sedangkan Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara walau bersengketa, fa aslihu baina ahwaikum. Hubungi baik, buat cara baik, ingat mengingat. Ini orang beriman. Ini memerlukan pengorbanan, tuan-tuan. Berkorban kerana Allah bukan untuk cari duit. Bukan untuk cari pangkat. Bukan untuk cari nama, cari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kata. Tapi Allah akan uji. Akhir zaman Nabi kata Allah uji umat aku. Kalau Bani Israel, Yahudi, Allah kumpulkan dia setempat. Kumpulkan setempat kat sana. Yahudi ni dia tak ada tempat negara, tuan-tuan. Akhirnya Allah kumpulkan dia sekarang. Dia bina negara. Tak lama, habis. Begitu juga orang munafik. Yang tanda Islam, yang puji pada Islam. Allah akan kumpulkan dia bersama-sama sekedudukan dengan orang-orang kafir. Tahu? Bersama-sama kedudukan pahaman. Suka pahaman-pahaman yang bukan Islam. Ingat baik-baik. Jangan marah, saya tak cakap sesiapa. Saya cakap untuk saya dan tuan-tuan semua. Berhati-hati. Sebab itu, Allah uji kita ni, tuan-tuan. Allah uji kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Tetap aku uji kamu, kata Allah. Oh ya Allah beriman. Bisyai'in dengan sesuatu. Apa dia? Minal khawf, daripada ketakutan. Nanti kalau kau gini-gini, nanti kau tak dapat ni, tak dapat ni. Oh, takut, tak dapat. Tahu? Ikut. Walaupun aku bersama-sama. Waljuk, kelaparan. Besok tak dapat apa-apa, tak dapat projek, tak dapat makan apa. Ha? Babi dalam hutan pun dapat makan. Tahu? Takkan manusia ni Allah, orang beriman, Allah tak boleh makan. Satu. Ha? Bisyai'in minal waljuk, kelaparan. Walaupun minal amwal, akan diuji dengan kurang harta benda. Betul. Bukan nak mengumpul harta benda. Oh, Islam ni ada harta, kurang harta, tapi tambah. Allazina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama salih habatin ambatat sab'an sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini orang Islam, orang beriman. Balik ibarat dia berkorban di jalan Allah, baling sebiji benih tumbuh 7 tangkai. Satu tangkai tumbuh 100-100 hingga tak terhingga banyaknya. Ini perlu pada korban. Tuan-tuan hadir ke masjid ni, pengorbanan, tuan-tuan. Satu langkah kita jalan, 10 kebajikan, 10 kejahatan hapus. Duduk satu saat, duduk 1000 rakaat sembahyang sunat. Duduk dalam Taman Raudhah. Jangan bukan dekat Mekah, dekat Madinah aja Taman Raudhah. Tapi berapa orang yang boleh hadir? Berapa orang yang boleh hadir? Ini pilihan Allah Ta'ala. Cuma kita jaga, jangan riak, jangan takabur sudah. Jangan itu je. Itu dia, eh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korban ni, tuan-tuan, ya, yang kita tahu itulah tadi dalil korban. Pasal lilak bi kaunar inna sya'nya kahwal abtar. Habis. Kemudian apa tu? Apakah dalil pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginzarkan kita supaya kalau ada duit hendaklah buat korban. Peringatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, tuan-tuan. Apa kata Nabi? Dengar baik-baik. Nabi kata, Man kana lahu sa'atun palam yudahi fal yamun insya'a Yahudian wa insya'a Nasranian. Macam orang pergi haji lah. Siapa ada duit, luas harta, kedekut, tak nak pergi haji, dibimbangkan mati. Kalau tak mati cara Yahudi, mati cara Nasrani. Tapi bukan mati bawa agama Yahudi. PL Yahudi. Waktu banyak no, kalau kita tak bergaji, tanam kat kubur Kristian. Bukan semua macam itu. Mana membawa tingkah laku Yahudi. Kupur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut lagi, man kana lahu sa'atun palam yudahi. Siapa yang luas, mana berharta pada hari itu, bulan itu, tak nak buat korban, fala tukarribanna musallana. Banyak di makan. Lama-lama dah geram kita, mat. Kalau kau ni, kau kan ada duit,
Kalau kau tak nak belanja kita berkorban ni, tak payahlah kau serapan campur kita air-air lagi lah. Meneng kepala aku. Lokit betul kau ni. Tapi kawan tetap kawan. Pasal menyampah macam pasal. Umat Nabi juga. Tapi menyampah macam pasal. Nabi berkorban, kita tak nak korban. Nabi buat korban potong kambing, tuan-tuan. Warna putih. Sahabat lalu. Ya Muhammad, kau korban tu untuk siapa? Untuk aku. Untuk keluarga aku. Untuk seluruh umat Muhammad SAW. Aduh. Sebab itu tak salah kalau kita buat korban, pahala beri orang. Boleh. Ada sini, tuan-tuan. Tapi kalau orang yang dah mati, dia tak wasiat, tak wajib kita buat korban. Tapi beri pahala bahawa, boleh. Ha. Kita dah banyak kali buat korban. Apa salah sekali kita berkorban niat pahala seluruh umat Muhammad SAW? Ha. Nabi boleh buat. Pernah kita dengar? Menteri buat, aku potong korban ni untuk pahala sekalian rakyat Malaysia. Pernah dengar? Mungkin ada agaknya, wallahualam. Rasa-rasa aku tak ada, rasa akulah. Kerana pemimpin ni, kalau dia ada, dia cakap. Pasal suruh rakyat buat. Betul tak? Wallahualam. Jadi itu tuan-tuan. Kemudian, dalil yang menggalakkan kita buat korban. Tengok lebih baik. Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, man qaraba qurbanan, siapa yang dalam hidupnya ada membuat korban, iza qama min qabrihi, besok dia bangkit daripada kubur. Bila? Siup tangka kala. Bangkit kubur ni telanjang, tuan-tuan. Baju tak ada, seluar dalam, baju dalam semua tak ada. Bangkit kubur bukan dia dulu, dia tidak. Bangkit ramai. Ra'a qaiman ala ra'si qabrihi, dia tengok di depan dia tercegat satu kenderaan. Allahu akbar. Sya'rihi minaz zahab, bulu dia daripada emas. Mana ada kereta cat mah Sultan Brunei pun tak ada. Wa'inahu min yawaqatil jannah, mata dia, lampu dia tu, tasbih dia seperti daripada yakut syurga. Tanduknya minaz zahab, daripada emas. Fayakulu, maka orang tu bertanya. Kalau kita lah tanya besok. Apa kata kita? Cakap Arab masa tu kita. Man anta, siapa kau ni depan aku ni? Siapa? Siapa? Wa yusayin anta, daripada mana kau datang tiba-tiba aku nampak ada je ni? Wa ma ra'aitu ahsana minka fi dunya. Oi, aku tak nampak pun secantik ini tonggangan masa aku dalam dunia dulu. Macam kau ni. Siapa kau? Peliklah tu. Fayakulu, berkatalah korban tu. Ada. Matokah Seri Paduka bagi dia yang Dato' Agong bercakap pada? Kita bercakap. Kereta saya rosak je kau ni. Kereta tak bercakap. Tapi korban bercakap besok. Dia beri kemuliaan pada kita. Pasal apa? Kita beri kemuliaan pada Allah. Itu kita ingat. Beza kita beri kemuliaan pada orang. Kadang orang hentam kita balik. Faham? Tapi kita beri kemuliaan pada Allah, Allah muliakan kita balik. Itu beza. Betul tak? Kita beri kemuliaan pada orang. Kita bangkang cakap dia hentam kita balik semula. Macam itulah kita. Allah tidak. Maka fayakulu, berkatalah korban itu, ana kurbatuka, akulah korban kau, allazi qarabtani minna fid dunya, engkau yang telah merapatkan aku dengan Allah. Menghampir berkorban, menghampir, menghampirkan aku dengan Allah masa kau hidup dunia dulu. Mana kau buat korban dulu? Summa yakulu, berkatalah tonggangan tu, irkab ala zahri, naiklah belakang aku, naik. Fayarkabu, maka orang tu pun naik. Dibawa ke mana? Fahamalathu wa yashabu bihi min bainas sama'i wal ard. Dibawa kita terbang daripada antara langit dan bumi mahsyar. Ke mana? Ila zilil arsil azim. Cuba kita bangun kubur ramai-ramai. Orang lain semua ada tonggangan sedia je. Kita tak ada, macam mana? Di tumpang. Boleh numpang? Dulu dalam dunia aku pergi masjid, kau numpang kereta aku, numpang sekarang belakang. Oh, tak boleh. Kerana Allah dah beritahu akhirat nanti, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak ada suatu anak bini, kawan-kawan beri tolong-tolong, harta benda tak ada. Mereka orang iman dia mantap, sejahtera dengan agama, dengan Allah. Imanlah yang boleh menolong kita, tuan-tuan.
Jadi kita ingatlah Nabi pesan ni, buatlah korban tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut hukum korban ni, kutiba alayya bin nahri, pada aku Allah fardukan, wajib. Wajib pada aku. Tapi pada engkau, Nabi kata apa? Pada engkau walaysa biwajibin alaikum. Pada engkau tak wajib. Cuma sunat muakkad. Sunat yang digalakkan oleh Allah. Apa ada sunat? Buat dapat pahala, tak buat dulu rugi. Bila? Bangkit besok rugi. Baru tahu sawit banyak, kereta BMW, macam-macam kereta ada. Tapi semua tinggal. Fikirlah sendiri. Kereta besok tak ada bayar road tax, tak ada rosak, tak ada apa. Driver sendiri kita menyandar aja dulu. Sekarang mana dia? Baik tuan-tuan. Hadis yang kedua. Menggalakkan kita buat korban. Nabi sebut iza hasaral mu'minun min kuburihim. Besok apakala pada padang mahsyar manusia berkumpul di padang mahsyar. Telanjang tu. Nabi kata, kaki ayam balik kolob tak bersunat. Apa nak cakap? Belum kan hidung. Dengan pusat ikut amal masing-masing, gelap gelita. Kita pun bangun. Yaqulullah Ta'ala, Allah berkata, ya malaikati, hey malaikat, ingat, la tamsu ibadi rajilain, jangan kau halau hamba aku yang beriman dengan berjalan kaki. Allah marah. Malaikat tak kira lah, mana dia tahu. Halau jalan, jalan. Agak macam tu, dia dah ramai sangat dan kelang kabut. Allah kata, yaqulullah, ya malaikati, hey malaikatku, la tamsu ibadi rajilain, jangan kau perintah, jangan kau halau, jangan kau suruh umat aku yang beriman ni dengan berjalan kaki. Bal irkabuhum, bal datangkan tongan-tongan mereka, ala najaibihim, fa innahum i'tadu rukubah fi dunya, aku dah sediakan dia tongan dalam dunia dulu. Macam nampak apa tongan kita. Lalu Allah kata yang pertama, kana bil ibtida' fi sulbi abihim, sebelum mula-mula lagi tonggangan manusia ni, benih dia ni pada tulang sulbi laki-laki. Faham? Kau dah kahwin belum? Dah kahwin eh? Dalam tulang sulbi ni. Kau dah kahwin, mam? Budak ni? Belum. Kau? Belum. Atau dalam tulang sulbi tu, kau pergi mana dia ikut dia. Kau ambil gambar orang ceramah dia ikut. Pergi jamban dia ikut. Banyak kot kelapa dia ikut. Tahu? Jangan main-main. Sebab itu kita jangan buat benda yang tak senang. Benih ni ikut kita. Sebab itu bapak borek anak rintik. Faham tak? Itu ini budak bapak dia tu jahat. Patut anak dia jahat. Pasal anak dia tonggang dia ikut. Bapak aku beli nombor lah. Bapak aku beli nombor lah. Aku tak buat. Aku tak nak beli nombor ke. Bapak aku tak tegur eh. Besok aku tak tegur. Bapak aku benci orang Islam. Aku besok benci orang Islam. Bapak aku gila harta. Aku besok gila harta. Kan dia ikut kita. Tonggangan. Kita tak nampak. Allah cakap. Marukabahu sumapi batni umihin, kalau bapak dia jimat dengan mak dia, tonggangan anak itu dalam perut mak dia. Lepas tu dia tengok dulu dalam, saya tengok dekat balik ngajar singa warung lah, ngeteh. Pasal apa, ada ulama cakap kalau kita pergi malam jauh-jauh ni, parking dulu, jangan terus balik rumah. Macam-macam yang ikut ni, duduk kat warung, biar dia tinggal kat warung tu, kita balik rumah. Ya memang. Saya pernah kata malam dalam tokan macam-macam ada. Macam-macam ada. Kau ni sibuk pasal duduk sini. Berhenti pakai buka pintu. Tun. Jangan main-main kalau seram-seram belum rumah kan. Jangan main. Pakai dulu bukan sesali nak duduk warung. Ada sebab. Ustaz ni duduk warung ada sebab. Oh tak bau. Ustaz ni pun ngeteh juga. Nak pergi dia tak ngeteh. Balik dia ngeteh. Kalau balik kita belum masuk rumah dia dah masuk dulu. Balik tak beri salam lah. Rumah tak, umat bini pula tak semayang insya pula. Dulu dia masuk. Dah main-main. Itu yang balik cucu menangis. Saya pun dah balik. Ustaz sebelah kata, Ustaz, cucu kau tu menangis sampai malam-malam, kenapa? Itu nampak. Ada sebab itulah. Wallahualam, benda gaib ni memang ada lah. Jadi dia duduk dalam perut mak dia sebagai tonggangan dia. Fahina ulidathum fahirrihim markabahum ila yatim marradha'ah. Apakala dah perut dalam mak dia, sampai umur dia beranak. Terkala dah beranak, tongan dia berubah dekat rusuk mak dia. Lepas itu kalau kita tengok zaman moden ni, ada orang perempuan kelik anak dekat depan. Ada barut depan tu, saya niaga kat pasar tu, tengok makcik anak dia tu, gelang banyak. Kelik anak kat depan.
ada barut lah budak tu, muka budak tu, perut budak tu rempit perut dia, dia jalan. Cuba kalau kita suruh kakak, suruh akak merangkak, jadi anak dia macam mana tu? Macam anak monyet, faham tak? Jadi manusia ni dia punya tak faham agama, dia balik sunnah jadi bawa anak macam anak monyet. Wadalan sunnah Nabi dekat rusuk. Kele anak dekat rusuk, ibu-ibu kena kaburkan. Dekat rusuk kena. Hatta yatimar radaah, si umur dia 2 tahun aja. Yang layak. Lepas 2 tahun tak boleh layak. Kat rusuk pasal dalam perut dah ada 1 tahun lagi. Dalam perut dah ada 6 bulan. Betul tak? Besar sini. Tak elok. Kalau begitu tongkangan disabut pula selepas 2 tahun. Summa unukin min abihim. Beralih tongkat anak ni tengkuk bapak. Tengkuk bapak. Jadi bapak yang menghambakan bini, faham? Pergi bersalamat tu saya, anak dah 2 tahun setengah. Naikkan duduk kat atas bapak. Tapi kalau kita kata kau hajar kau budak ni, bapak dia tinggi ya. Tak, sunnah Nabi. Saya cerita dengan tuan-tuan. Kenapa Islam suruh gitu? Kerana bapak ni dia yang melatih anak dia bersifat syaja'ah. Budak ni kalau di atas, dia nampak dia berani. Tak ada dia. Dia panjat pokok. Ha, panjat lagi. Dia panjat lagi. Lagi nak lagi. Dia panjat lagi. Nak turun, tak boleh. Dia melalak. Panjat lagi. Naik tokar, berhenti dekat bonet tu. Naik lagi. Dia naik sampai tolong bumbung. Bumbung tokar. Dia berani duduk di atas. Kat Mesir tuan-tuan. Arab duduk atas. Kita ikut kat bawah ni. Dia ludah je kita. Kata dia. Haram, haram, kata bapak dia. Haram, muslimin, mu'minin. Ikhwanuk, saudara kau. Itu tak berani. Biasa ikut lagi, dia dah tak boleh ludah. Ha, nampak? Perlu didikkan. Didikkan. Dia berani. Jadi orang di atas ni, kalau dia didik, dia berani kerana benar. Kalau tak dia didik, dia berani ikut nafsu. Tuan-tuan tengok, orang peldah kena tangkap ke? Orang masuk peldah yang kena tangkap. Tuan tengok. Dengar cerita lah. Ha. Pion peldah ke? Orang yang... Ha. Aku dengar cerita macam tu je lah. Orang atas. Yang bergaduh kita sama kita sekarang. Orang atas orang bawah. Tengoklah. Ha, ini kalau orang atas tak diri agama. Kau dengar agama buat apa kau gaduh-gaduh lagi? Dulu UMNO sama UMNO dah pecah. PAS sama PAS dah pecah. Apa asal? Inamal mu'minu ikhwah. Orang sama saudara. Dengar ahli jemaah. Fa'in tanazatum pisya'in faruduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minu nabilah. Wal yamil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wilah. Betul tak saya cakap? Nak marah-marah lah. Ini benda betul. Cuba fikir. Tak sampai fikir macam ni lah. Orang tanya Rasulullah, kenapa boleh gitu? Hubbud dunia wa qaratul maut. Umat aku ni gilakan dunia. Cinta dunia. Takut mati. Mati subsidi. Mati kuasa. Mati projek. Faham tidak? Mati mana tak takut? Kenapa jadi gini? Yang ketiga, dia tak mau belajar, kata Nabi. Meninggalkan majlis-majlis agama. Inilah dia. Cuba belajar. Kurang-kurang boleh berfikir. Betul juga tak saya main cakap. Nah, ini saya cakap jangan marah tuan-tuan. Ini saya nak beritahu aja tentang pengorbanan ni. Luas arti kata korban. Jangan bagi kambing, bagi lembu je tu. Nah, minta maaf lah. Kalau nak marah aku marah, nak report, saya report lah. Aku sudah tua dah 67 tahun. Eh tak? Tak ada benda ni cerita agama ni kalau orang berfikir. Minta orang berfikir je. Nah, habis. Eh? Nah, jadinya, tongkat ni bapak dia jadi tongkat. Kenapa? Itu dia. Duduk di atas berani. Tengok anak plastik. Betul? Senapang, bom, bom. Eh, ambil batu. Balik. Anak kita berani. Pasal dia didik anak ke atas. Jadi kalau atas ni, kita didik dia. Kalau orang ni pula dah di atas, dah tua, nak didik apa? Dia pergi majlis-majlis agama. Hadir majlis ilmu. Duduk depan. Supaya dia dapat pendidikan agama. Kan tak ada dalam masyarakat. Orang besar politik, hadir majlis agama ada. Saya tanya tuan-tuan. Pernah nampak? Oi, pernah nampak? Orang politik dalam war ni. Ada duduk? Inilah yang jadi masalah. Dia takat dan marah tau. Mana tahu besok anak tuan-tuan jadi pemimpin? Takat macam ni. Duduk depan. Sebab tu pemimpin di negeri Kelantan. Bukan kita takat PAS UMNO ni. Dia hadir macam ilmu. Dia menyampaikan ilmu. Kita nyampaikan projek. Projek, projek, projek. Ilmu tak sama. Dan projek pula. Satu untuk engkau, suku untuk aku. Wallahualam. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Apa nak cakap, betul tak tuan-tuan? Nak marah, kau marah lah. Kalau marah pulih dah lama, tak aku. Aku kajar pulih macam ni, enggak aku cakap. Ini beri fikir, beri fikir kita. Minta maaf lah. Ini perlu pengorbanan. Baik. Lepas tu pula, apa-apa kala dia dah memayis,
tongannya adalah basikal. Tapi Nabi tak sebut lah. Lepas tu tak ada. Basikal, unta, lembu, unta, kambing, unta, apa tu. Ya. Isyak. Isyak eh. Ha, isyak dulu. Azan. Cakap lah macam tu. Bagus tu. Dia tak cakap. Sampai aku 9 boleh? Boleh. Ha, boleh. Aku nak ambil bini aku lagi. Bini aku takut kat rumah ni. Ya sayang, mam dah tua ni. Main. Allah yauma nahsurul muttaqin ila rahman wa ta'ala. Allah. Minum air nampak tak apa? Nampak tak minum air? Nampak? Tak apa. Allah. Syadana Muhammad Rasulullah. الله أكبر الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انت السلام منك السلام عليك يا رب السلام حبيبنا ربنا السلام sikit tambah sikit lagi tuan-tuan eh. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Nabi kata perbesarkan olehmu akan korban kamu. Besar macam mana nak besar? Mana perelokkan korban kita? Kan korban ni satu tonggangan dari akhirat. Tonggangan dunia saja. Mula-mula kita umur 2 tahun, 3 tahun bapak kita belikan tonggan basikal goda 3. Betul tak? Kan. Ha, tonggan kita. Setahun 6 bulan kita sorong. Ni manalah. Dah pandai jalan basikal goda 3. Dah besar sikit 5-6 tahun basikal goda 2. Betul? Ha, lepas tu dah besar sikit dah muda motosikal. Itu nama azimu. Berbesar perbaiki tonggan kamu. Ha, dah jatuh muda dah kerja motokar. Betul tak? Ha, besar lagi gaji, kereta lagi besar. Dah pencen, kecil semula. Ha, tak apa, tetap pulang lah. Pasal dah puan pakai besar. Ini mana korban kita juga. Masa kita susah dulu buat korban sikit. Patut lagi kaya duit, lagi banyak. Tiap-tiap tahun buat korban, perbaiki korban kita. Dulu aku korban, seekor kambing. Sekarang aku nak buat 2 ekor kambing. Dulu kongsi, aku 1 ekor lembu 7 orang. Sekarang 1 ekor lembu, aku seorang. Itu nama perbaiki tonggangan kita. Faham? Bahawa cakap kalau banyak kali buat korban Ustaz, besok di akhirat 50 tahun buat korban, 50 kereta, mana satu nak naik? Apa itu ditanya? Kita basikal ada, motokar ada, motosikal ada. Agak-agak ada naik sekali orang. Kita pilih, kalau nak pergi rumah Ustaz Sulaiman, naik motor jadilah boleh pergi jauh. Kalau lagi Batu Pahat, naik kereta Proton Saga. KL, macam kereta dia tu. Faham tak? Nak pergi Mekah, naik kapal terbang. Tentulah. Mikir naik ekelok, nak pergi syurga. Mana tempat yang paling baik? Syurga ke dunia? Tentu sediakan tonggangan yang baik. Ini tidak. Dah puas dah buat korban, tak payahlah. Dengar cakap bini. Dengar cakap bini kadang-kadang celaka juga tu. Tak payahlah bang, tak payah. Susah abang nak bawa so banyak, saya nak ikut abang kereta yang mana. Tak dengan siapa dia belajar, aku tak tahu. Azimu ni perbesarkan, perelokkan tonggangan kamu. Kerana ini nak jemberang siratan mustaqim. Mana boleh? Kereta 3 silinder, tak boleh. Jemberang jembatan mua je tak boleh 3 silinder. Orang, betul tak? Siratan mustaqim ni dia punya tinggi tuan-tuan, dengan buntut bumi neraka tu 114,000 tahun perjalanan. Ini tinggi, api boleh sampai. Ha, kalau kereta 3 silinder, macam mana? Fikir, fikir akal lah, kita tasbih kan. Tentu nak kenderaan yang nak jumpa pula Allah yang Maha Agung. Bukan nak jumpa yang dipertuan agung. Ada orang jumpa yang dipertuan agung, naik basikal, ada? Ada tak? Fikirlah sendiri. Action nak action, tukar motokah pula. Kadang kontraktor nak dapat projek, nak jumpa orang masuk pinjam kita. Pinjam-pinjam. Dia nak jumpa orang, kau tak dapat projek ni kan. Tak pandai. Ha, itu cerita hadis Nabi azimu dhayakum. Fainaha. Kerana besok di Padang Madinah dia kata, kerana bahawa ia akan jadi tonggangan kamu atas titian siratul mustaqim pada hari kiamat. Sediakanlah tuan-tuan. Jangan nak lokit-lokit sangat. Lepas itu Nabi kata apa? Siapa yang luas apa makruh, tidak menekan korban jika mampu. Makruh ni Allah benci. Makruh kita ala buat tak ada apa tu, buat apa tinggal tak dapat apa-apa. Ya tak? Tak ada. Makruh ni kita buat Allah marah. Kita tinggal dapat pahala. Itu makruh. Betul tak? Makruh tidak menunaikan korban jika mampu. Nampak? Jadi buat jika mampu. Hukum korban. Dengar. Pada Nabi jangan bahas, dia wajib. Pada umat Nabi ni ada 3 hukum. 1, sunat kifayah. Mana kita yang mampu ni, hukum dia sunat muakkad atas orang yang maknanya berkemampuan. Sunat muakkad. Kemudian lagi ada hukum pula sunat ain. Orang ni tak ada ahli keluarga, dia seorang je. Mana sunat pada diri dia.
sunat muakkadah pada dibuat. Yang ketiga, hukum dia sunat kifayah. Sunat kifayah ni mana? Bagi seseorang jika ada baginda berbilang ahli, ahli keluarga, dia banyak anak, banyak tanggungjawab dia, tuan-tuan. Ini sunat kifayah. Ha, mana dia buat, gugurlah dia punya tuntutan tadi. Anak-anak lain gugur juga, tapi pahala tak dapat. Yang dapat, bapak dia seorang je. Tapi anak lain, kalau dia mati, dia dah lepas. Maknanya sunat kor, sunat korban. Tapi kalau dia dah besar besok, dah balik, dia buat lagi lah. Macam itu, eh. Habis. Kemudian, ada lagi hukum korban pada umat Muhammad. Korban menjadi wajib dengan sebab nazar. Nazar tahu? Ha, kalau aku jumpa Ustaz Sulaiman besok, aku buat korban. Ha, eh, contohlah. Ha, kalaulah bini aku izinkan aku kahwin lagi satu sebelum raya haji ni, aku buat korban. Wah. Kalaulah nama aku naik nak pergi Mekah tahun ni, aku buat korban. Ha, kena buat korban. Padahal kalau aku baik sakit, aku buat korban. Kalau anak aku dipinang orang, aku buat korban. Kalau kebun aku laku, aku buat korban. Kena buat tu nazar. Kalau dah nazar, wajib atasnya buat korban dengan kambing itu. Tak boleh dimakan, tak boleh dijual. Faham tak? Pasal dia dah nazar. Dia bela kambing. Kambing, buat apa kambing ni bang? Aku bernazar lah, aku nak buat korban kambing ni. Kambing tu kecil lagi. Bela, 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 curi orang. Tak jumpa, tak wajib buat. Ha, tak boleh ganti pada kambing yang lain. Bela kambing, beli kambing 400. Bela, 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 bela. Ada satu Tan Sri nak buat korban, kambing tak jumpa. Dia jumpa kambing kita. Berapa ratus nak jual? Saya beli kambing awak dengan harga 10,000. Wah, ini aku dah nazar tak boleh jual ni. Tak susah bang, kita belilah kambing lain bang. 10,000 bang, boleh beli gelang dapat 4. Ikut cakap bini. Ha, kita berikut, dosa kita. Ha, jangan pandang dunia tahu, kau dah dengan Allah, jangan bangkit-bangkit lagi. Ha, itu mana tak boleh hukum dan nazar. Faham ya? Ada lagi hukum nazar pada kita. Seperti lafaz ta'yin. Ini tuan-tuan selalu dengar. Ini banyak kesilapan dalam masyarakat kita bertengkar ni lah. Boleh makan, tak boleh makan. Boleh makan, tak boleh makan. Ta'yin ni, kita mengeluarkan lafaz. Kata kita, inilah korbanku. Ha, orang tanya, dalam kitab ni, kata gini, dengar. Contoh lafaz suasana yang boleh kepada nazar. Lafaz yang boleh membawa kepada nazar. Nazar ni tak boleh makan. Bahawasanya kambing atau barang sebagainya, lembu, unta yang dibeli akan dia oleh seseorang dengan kasat nak membuat korban sunat. Faham? Apabila ditanya orang akan dia pada hal binatang itu, ha, maka dijawabnya akan dia dengan katanya bahawa kambing ini, lembu ini, aku nak buat korban. Ha, hukum dia, nescaya jadilah kambing itu korban yang wajib dengan ta'yin. Faham ni? Ha. Habis kita tak tahu. Dulu tak tahu. Orang nanya lah kita, buat apa lembu tu pakcik? Aku nak buat korban lah besok 10 Zulhijjah. Datanglah. Dah jadi wajib. Anak bini kita dah tak boleh makan. Habis macam mana? Sekarang baru tahu, wajib ganti. Kita ambil berapa kilo orang kat? Ha. Dulu tak tahu, kadok lah. Pulang balik. Macam kita buat kekah, orang keling datang makan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bah, 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 bah. Biar dia makan. Ya. Yeah. Tak boleh langsung tak dengar, dengar sekarang. Tak boleh. Haji eh? Tak apa, dia bagus dia tanya ni. Ha. Ha, dia kata nanti kita tengok eh. Tak boleh langsung. Korban yang nazar tak boleh langsung. Ha, tak boleh dimakan akan segan. Ha. Dan apabila disembelihnya akan, dan apabila disembelihnya akan korban yang wajib. Yang wajib seperti nazar. Wajiblah mensedekahkan dengan sekalian suku-sukunya seperti barang yang tersebut. Suku-suku ni, tulang, kulit, tanduk, tahi, tahi tak masuklah. Ha, sedekahkan semua sekali. Ha, pasal dan nazar, sedekah habis. Kalau yang sunat tak apa. Ha, dia begini. Baik, ada lafaz yang sebut macam itu,
yang tak jadi nazar. Ha, dengar baik. Dengar-dengar. Nak pandai ni. Ha, mengapa perlu masalah ini diberi perhatian? Ulama cakap, hendaklah kita ketahui akan masalah ini kerana jalan itu telah jatuh ia pada kebanyakan orang awam. Banyak cakap macam tu. Tak tahu. Kalau kita nak beli lembu, tanya, Mat, ada lembu? Ada tu banyak. Nak apa lembu je? Aku nak buat korban. Jadi, tak payah nak. Tak jadi. Pasal belum milik kita. Belum bayar duit. Bawa tunang. Siapa ni, Mat? Bini saya, bah. Terajangkan kau sekarang tunang kau. Dan cakap bini. Atau bini orang lalu. Siapa ni, Mat? Bini saya. Tak bolehlah. Mana? Kalau dah beli, bayar duit. Bawa naik lori. Ha, tu hotel kat rumah. Besok kita hantar lah air lembu tu. Je, buat apa lembu je? Ha, lembu ni aku buat korban besok. Dah tak boleh makan. Faham? Lembu ini. Hazal udhiyah. Tak boleh. Macam mana yang boleh? Lafaz yang boleh makan. Satu. Buat apa je lembu ni je? Jangan dijawab apa-apa. Mengiling je. Orang dia bukan terkimak pakcik ni. Lembu geleng, dia pun geleng. Memang dia akan buat korban tu. Loket nak mampus pakcik sial. Besok kita buat korban, kita beri dia dulu. Pasti dia nanya. Tak payahlah beri, semalam geleng. Eh, Mat, macam ni, Mat. Kalau aku cakap, Mat, aku tak boleh makan, Mat. Aku duit tak ada ni, aku nak buat korban, Mat. Anak bini aku. Kalau aku dah cakap, dah jadi nazar. Oh, gitu pakcik. Iya, mana pakcik belajar? Pergilah masjid Pestongkat. Oh, tu contoh. Contoh lah, tuan-tuan. Kita apa baca? Sabilal Mutadid. Bukan sok kamu utusan Malaysia. Itulah. Bukan main cat-cat-cat-cat. Macam-macam hukum korban keluar. Satu. Ingat eh? Ataupun tengok lemat. Nampak tak ada kena-kena korban. Lepas yang kedua. Buat apa lembu tu, pakcik? Lembu ni aku nak buat korban pada 10 Zulhijjah insya-Allah. Ada kalimah insya-Allah. Insya-Allah. Faham? Ustaz. Ustaz ni tua-tua pun cegak juga ustaz. Saya nak kahwin dengan ustaz, boleh tak ustaz? Insya-Allah. Tiba-tiba kau pun buat baju baru, pelamin baru, mana ustaz tak tanya nikah? Hey, aku cakap insya-Allah. Ha, mana insya-Allah belum tahu. Ni gua-gua tahu. Aku dah inspired, dah tak nak lagi cerita. Ini cerita, cerita lah. Kalimat insyaAllah. Boleh faham? Ha, tak ketawa ni, kalau belajar korang faham eh. Ha, baik. Macam mana ada insyaAllah yang jadi nazar juga? Contoh. Ji, berapa lembu tu Ji? Lembu ni aku nak buat korban besok 10 Zulhijjah. Oh, betul ni? Betul. Pak kawan dia pun start motor jalan. Wajib pula. Telefon. Halo. Mat, pusing balik. Ni dah 10 minit ni. Nak apa ni? InsyaAllah. Apa pasal insyaAllah? Aku nak nyambung balik yang tadi. Kalau tidak, aku tak boleh makan. Itu dah batal. Tak boleh. Pasal dah bercerai, Mat, dua harakat dah. Dah habis. Boleh faham ni? Itu kena faham ni. Kalau kita yang nak buat korban, bini kita cakap insya-Allah nak buat korban, tak ada kena-mengena, bukan dia nak buat korban. Dia nyebuk aja cakap. Ni abang kau nak buat korban besok. Hey, mak dah tak boleh makan. Tak ada benda. Pasal yang nak buat laki kita. Faham? Tapi kalau dalam tu ada syiar kita kena. Tak boleh, tu kena ingat. Cara lapas yang ketiga. Buat apa lembu tu je? Jawabnya aku nak sembelih pada 10 Zulhijjah. Orang pun cakap, Pak Imam nak sembelih lembu lah buat korban. Dia nambah, buat korban. Pak Imam tak, aku nak sembelih lembu pada 10 Zulhijjah. Pak Imam dah tetap punya lah, sembelih 2 ekor 10 Zulhijjah. Mana kau tahu? Dia cakap tadi. Datang janda-janda sekampung, bawa plastik. Pak Imam sembelih 2 ekor naik band pula. Rupanya rumah Ustaz Saiman nak buat kerja kahwin. Dia tak yen, dia cakap aku nak sembelih pada hari raya. Jadi tiga ni, lepas. Bukan lain buruk tau. Ni kita dengar kitab ni lain buruk. Tidak. Ulama ni pandai. Faham? Itu cara lapas yang tidak menjadi nazar. Tak maaf eh. Kau tak faham, tak tanya orang lain lah. Aku macam tu. Habis tuan-tuan.
apabila kita nak buat korban, kita berhati-hati. Pertama, dengan niat yang ikhlaskan Allah. Habis, kalau ada orang YB ke dan nak pilihan raya ni, beri 4 ekor lembu. Saya nak beri masjid pakai tongkat ni, 4 ekor lembu buatlah korban. Yang JKK ni pula, satu, korban murah. Berdosa juga. Yang beri ni pula, ada apa-apa kau YB? Faham-faham lah nak pilihan raya, itu tak buat pahala dia. Dia beri, kita bersapu je. 4 ekor tuan pusi untuk masjid pakai tongkat. Kita ambil, potonglah, bagi pakai miskin orang kaya yang dekat sini. Pahala pulang pada yang niat tanda. Baik, kalau niat nak semua orang pakai tongkat, ngundi dia, terpulang pada dia, dapat pahala ke tidak, wallahu alam. Boleh faham? Ya. Tak boleh. Kalau dia beri, aku beri lembu ni 6 ekor, kau carilah siapa pakai miskin yang patut dalam kawasan Pakis Tongkat. Itu boleh. Biasa dia beri tak ada, kita yang mandai-mandai. Imam tarik saudara dia, mak saudara dia, atuk saudara dia. Kadang-kadang 50 ringgit. Imam yang untung tak semasa. Tapi bukan Imam Pakis Tongkat, Imam yang buat itulah. Kalau Imam Pakis Tongkat, Imam Pakis Tongkat lah pernah cakap. Jangan buat lagi, ya tak? Sudah-sudahlah. Itu dalam pengorbanan. Dah sudah, sudah. Habis. Kenian sekali ikhlas kepada Allah daripada sumber yang halal. Binatang bukan boleh, binatang yang eloklah di tempat dia cari makan. Jangan macam lembu pek jauh, mengayuh pek jauh sampai pek samsu dia pusing tetap malam. Lembu tu kita tahu kuat abdal kita beli nak buat korban. Kalau tidak, cari lembu yang bela-bela tu kan. Kau tak tahu daripada mana asal dia, tak apa. Ni depan rumah kita lembu tu lalu, pokok pisang kita tombang-tombang di tala sekali. Lepas tu kita nak buat korban. Kalau boleh jangan lah. Kalau boleh lah. Lepas tu tuan-tuan, dah sampai tarikh nak buat korban. Yang ada nama. Dengar baik-baik. Dengar, ada nama. Dah ajak kita dah nak buat korban. Masuk aja bulan Zilhijjah. Nabi kata, Iza ra'aitum hilalal Zilhijjah. Apakah engkau nampak, kau tahu masuk satu Zilhijjah. Wa aradtum antasbaha, dan kau nak sembelih korban. Falyumsik, maka janganlah kau potong. Sya'riha wa asfariha. Ada dengan orang cakap kan? Ini hadis Nabi. Bukan tak cakap kosong. Ya ke Ustaz? Orang nak buat korban ni tak boleh potong kuku, potong bulu. Semua bulu tak boleh. Pada bulu rambut, bulu bawah, bulu tengah, semua tak boleh. Makruh kalau potong. Macam saya ni. Nak potong tadi, orang makan, jangan janggut, malu ni orang. Aku ada niat nak korban, je. Itu macam tu lah, bukan nak megah pula. Macam tanya, biar lagi tu. Dan kita nampak orang, selekehnya ustaz tu, selekehnya pagi tu, rambut menyelilih. Perilah kapan-kapan, apa sampai tak aku nak buat korban. Makruh, Allah tak suka korban. Kenapa jadi macam tu? Nabi kata, supaya syamil maghfirahnya. Supaya sempurna keampunannya. Dan mahdeka sekalian anggota kita besok pada api neraka. Ini sebab. Jadi belajar, jangan cakap saja. Dah ada sebab. Baru orang puas hati. Tahu tak? Yang macam, Wahabi, haram. Haram. Nabi tak buat, haram. Nabi tak pakai Mercedes, dia pakai Mercedes pula. Tak haram pula. Agak-agak, Nabi ada makan cempedak tak? Agak-agak. Durian ada makan durian. Dia siap beli. Bukan dia Musan King, Babi King pun beli. Cakap bid'ah. Dalil tak ada. Kita ni ahli sunnah ada dalil. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Quran ayat 33 surah Haji. Saya mengagung-agung syiar-syiar Allah, tanda kalau itu lahir pada hati kita yang ikhlas. Tahu? Macam kita ni lah. Dan sunat berpuasa pula kalau boleh 1 hingga 9 Zulhijjah. Faham ya? Lepas tu hadirlah, hadir siapa nak sunat hadir. Kerana Nabi SAW panggil Siti Fatimah dan Aisyah, datang ke korban kau tengok, abah nak potong ni tengok. Kenapa? Apakala darah ni terpancut je sebelum sampai ke bumi, nak apa tu, dosa kamu akan terampun. Masya Allah tuan-tuan. Betul, so tengok. Tapi jangan depan Pak Imam nak tengok, sibuk je janda ni, jauh dah sikit. Imam nak tengok mana? Imam tak jadi sembelih, terpotong tangan imam. Tengok. Faham?
Tengok sudah. Lepas tengok, jangan mengumpat pula. Perut lembu tu betul-betul macam perut Ustaz Sleman, kau nampak. Kau berdosa. Aku dengan jengkau, kau umpat aku pula. Daging tak dapat. Kau tengok, eh. Tengok, lembu yang nak kau bantu. Wah, macam bedah kangkang-kangkang dia datang. Eh, berdosa tau. Baik tu Nabi kata, unzuru, tengok, kuli. Bacalah Aisyah masa tengok. Lembu nak ditombang-tombang ke kata, tengok. Faham? Tapi sebelum datang tu, sunat ambil uduk. Dengar baik, lupa tadi. Sunat ambil uduk. Kerana majlis korban ni, majlis ibadat. Waktu jangan berbual, jangan isap rokok. Walaupun kita tak buat korban, ada. Baca. Baca senang aja. Tuan-tuan tahu, apa baca dia? Ui. Dah buat bertahun-tahun, tengok korban, apa baca? Takbir betul. Lagi? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sambung. Lagi? Lagi? Penat aku ngajar. Lagi? Sambunglah. Wa ana minal mus. Senang ke susah? Pasal belajar. Tak tahu dah 20 tahun buat korban. Haram tak baca. Imam tu kan sebelum buat isyak ukur lah. Cerut lah. Berakhir lembu kau ni. Bahagia lah kau. Mat surga lah kau semua. Tengok menangis lembu ni. Padahal lembu tu nangis pedih asap cerut imam. Jadi tukar semelih ni pun kena faham. Sunat menyembelih satu ekor, satu ekor parang. Satu parang. Ataupun dibasuh. Ini tidak. Semelih siap tutup pada pokok pisang. Cerek, 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 cerek. Pakah betul imam tu semelih. Tapi tak pakai. Hanya dalam syarat ni, pakai dan pakar. Faham tak? Sebetulnya anak muda-muda sekarang berani buat korban. Dia pakai. Dia belajar agama. Dia berani buat korban. Ambil beli basuh darah. Supaya darah ni cucur ke bumi. Bila kau nak dalam pokok pisang, bila nak jatuh ke bumi? Gila lah, pening kepala kita ngajar dah. Yang penting dapat daging, Ustaz. Itu penting. Habis, eh? Lepas tu tuan-tuan dah siap baca kan, habis dia baca angkat tangan. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni ya Allah. Mana ya? Allahumma haza wa ituan, inilah anugerahmu kepadaku ya Allah. Aku hampirkan kepadamu ya Allah, terimalah korbanku ini ya Allah. Boleh tak cakap Melayu je lah? Ya Allah, inilah korbanku, korban, inilah anugerahmu padaku. Aku hampirkan padamu. Terimalah korbanku ini, ya Allah. Dah habis, naiklah masjid. Sembahyang sunat, 2 rakaat. Tahu tak? Niat dia macam mana? Usalli sunatan korban lil lembuhi lillahi ta'ala. Boleh betul? Betul salah? Salah. Usalli sunatan korban rakaatain lillahi ta'ala. Salah. Tu yang bid'ah tu. Nabi kata salat sunat mutlak 2 rakaat. Usalli rakaatain lillahi ta'ala. Faham? Kita dah ada sembahyang. Elok tuan-tuan kalau kita buat korban ni. Lepas tu sampai kita dah sujud. Habis salam, sujud syukur. Lepas tu doa, ya Allah. Terimalah. Baca tadi. Allahumma haza. Allahumma haza minka wa ilaika. Allahumma haza minka wa ilaika. Wa taqabal minni ya Allah. Ya Allah, inilah anugerahmu padaku ya Allah. Aku kembali kepadamu ya Allah. Terimalah korban ini ya Allah. Izinkan aku buat korban beberapa kali akan datang ya Allah. Macam belajar juga. Lepas belajar ya Allah, izinkan aku belajar bila-bila akan datang. Mati siang esok belum belajar, dah dapat pahala belajar. Tahu? Lepas sembahyang Isyak, ya Allah Tuhanku, alhamdulillah aku dapat solat Isyak. Izinkan aku solat subuh ya Allah. Mati tengah malam. Sengat dia tikus. Dapat pahala solat subuh. Ini Allah Ta'ala niat kita belum buat lagi dah dapat pahala. Itulah kita belajar. Ini lepas Isyak. Niat dulu lepas solat Isyak belajar. Macam kita makan sedap, mama besok pagi, besok malam, masak macam ni lagi ya ma. Kan main, makan, ulang. Nak ibadat, tak nak ulang. Habis penghabisan. Dah buka apa ni? Dah habis apa sebenarnya? Nak ibadat lagi. Kenian binatang yang nak buat korban. Ha, ini dengar baik. Warna pun ada kelebihan. Nabi kata pertama warna putih. Jangan main. Kau orang dah banyak belajar tuan-tuan. Beri lembu dekat tuan-tuan. Sagil. Dia pandai ke belajar.
Berapa ekor lembu ni, Mat? Berapa ingat? Pak Haji nak yang mana? Yang putih. Yang putih 9,000, Pak Haji. Besar lebih kurang aja. Pak Haji belajar tak? Dia tanya. Awak belajar tak? Yang putih yang abzal. Kereta Pak Haji, sama kereta Pak Haji. Tapi metalik, Pak Haji, tahu? Kalau kereta metalik, dalam dia mesti hebat. Ni cat metalik, mahal-mahal, dalam kursi dia berlubang. Kan tak bersabar. Ini ada kena-mengena ni, tuan-tuan. Saya nak cerita tuan-tuan, tuan-tuan faham. Yang kedua, kuning. Mana nak cakap kuning? Ha, macam baju-baju belakang tu. Kuning, ha, kuning. Nombor dua. Yang ketiga, kelabu. Ha, kelabu tu kelabu. Tahu lah, eh? Macam sokong kau tu lebih kurang kelabu. Ha. Yang keempat, merah. Bukan merah macam kursi tu. Mana lembu merah macam kursi? Merah ni coklat kuning tua. Kuning tua. Merah. Ha, betul tak? Wah, mana kuning-kuning. Bukan macam Pak Haji tu. Kuning muda Pak Haji. Ha, itu kalau macam tu dapat second grade. Macam Pak Haji. Ha, bukan Pak Haji lembu. Tak ada color macam tu. Second grade. Kau dia tak sampai hati usah cakap baju. Tidak. Baju. Color. Color. Faham? Ha. Yang ketiga, kelabu. Tulis-tulis. Yang keempat, merah. Yang kelima, belang putih dengan hitam. Yang keenam, hitam. Kalau kita, bang, ambil yang color lah bang. Hitam putih hitam. One Malaysia bang. Oh. Ambil yang putih, kuning. Yang kedua, kelabu. Yang ketiga, merah. Empat, belang putih hitam. Kelima, hitam. Yang keenam. Nabi pernah menyembelih kibas warna putih. Pada usia Nabi 63 tahun, dia menyembelih 63 ekor je dalam sejarah. Sahabat antar lagi, sembelih lagi Rasulullah. Tak payahlah, cukuplah. Abu Bakar menyelih mata. Dia tahu Nabi nak wafat. Ha. Baik tu Nabi SAW cukup seni, tuan-tuan. Tahu? Bilangan Nabi 124 ribu orang. Bilangan Rasulullah pergi Mekah, walaupun sekali dia buat haji, bilangan yang ikut dia 124 ribu. Sama, tuan-tuan. Ini buat tu dekat-dekat Islam ni mempunyai kausar. Mana kelebihan yang banyak orang tak tahu. Baik tu kita dah Islam ni, jangan lari daripada Islam. Kerana ada kelebihan yang banyak. Ulama-ulama Al-Kausar ada kelebihan yang banyak. Banyak Al-Kausar 18 makna. Ha, lepas tu tuan-tuan, Nabi SAW sebut, saya bacakan hadisnya. Kenapa ustaz belang-belang ni boleh kira? Ni masalah tuan-tuan tengok. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damun ghafra'u, darah binatang, darah binatang korban yang kulitnya berwarna kelabu. Ghafra' kelabu. Nombor berapa tadi? Kelabu. Nombor tiga. Ahabba ilayya min damis saudawain, lebih disukai oleh Allah berbanding dengan dua ekor darah yang berwarna hitam. Itu baru yang third grade. Yang kelabu banding dengan yang hitam, yang kelabu dua kelebihan darah. Faham tidak? Kalau yang putih mungkin lebih daripada yang lain. Ini sebab agama cakap bukan sombong. Agama cakap suruh kita belajar. Jangan cakap, kenapa? Kenapa? Tak bersabar, tak bersabar. Hari ini, minta maaf lah. Macam mana kita tak tahu? Mungkin tuan-tuan tak tahu atau dah tahu. Saya dulu tak tahu juga. Belajar, oh, punya gitu. Kenapa dengan darah ni? Saya cerita tuan-tuan. Saya ni kena dialisis 13 kali. Sakit dulu. Tapi dah cabut dah, Alhamdulillah lah. Sampai sekarang kulit saya ni kadang-kadang dia macam kudis-kudis kan. Ha, makan pil dia hilang. Doktor kata, dulu ada masuk darah ke? Ada apa tu? Ni ada kaitan dengan darah. Orang ni, kau dia naik darah, pada barat, muka dia merah tak? Merah. Betul, kalau laki kita ni, dia marah-marah kita, dia berdiri, bang, ambil uduk bang. Ambil uduk. Berdiri lagi, marah lagi. Duduk bang, so duduk. Duduk, marah tu. Baring bang. Baring pun dia marah ke? Bawa ke bantal, abang baring. Marah ke? Baring kat sebelah, senyap dia. Tapi Nabi tak cakap sampai situ. Nabi cakap sampai duduk je. Aku nambah je tu. Kau dah degil sangat. Ambil bantal. Lepas tu kita peluk dia kuat-kuat. Mampu dia tak marah. Dah. Agak je lah. Aku tak macam tu. Cerita darah ni tuan-tuan. Dah mati dah seorang ahli tentera. Orang pergi jauh. Arwah Haji Hassan. Orang berpangkat juga. Dalam peristiwa 13 Mei.
Ini sebab dia kata dia jumpa, dia suruh cari orang Islam ni, suruh kumpulkan lah mayat-mayat ni. Jumpa satu orang, benda Allahnya dah bersunat, rupa macam Cina. Ada ke orang Cina sunat? Betul tak? Dan dia, macam mana? Dia ni ada belajar juga lah. Dia cocok darah dia, cocok darah mayat dia tadi, letak atas kertas kilat tahu. Darah ni berjalan, tapi tak ada selepa ni, macam ni rapat-rapat mengembang kemang jejak. Ini darah orang mukmin. Sebab itu Nabi haramkan kita sesatu syahadah, satu agama bertumpah darah. Faham tidak? Ini baru pati pan dengan pah je dah muncul. Abang dengan pas muncul. Dulu satu pati acum bersin. Alhamdulillah. Sambut. Yarham yarhakumullah. Tengok dia yahdini wa yahdikumullah. Betul tak? Ha, engkau di, aku diberi petunjuk, engkau juga mendapat petunjuk Allah. Jamnya acum tak pernah. Alah, tak nyawak lagi. Aku tak jumpa sini, jumpa dekat Pek Jawa. Orang Pek Jawa tu faham. Saya cakap begini ke engkau? Cuba engkau. PAN ke, PEPAS ke, UMNO ke, PKR ke. Acum. Orang ni faham agama. Alhamdulillah. UMNO pun. Yarhamukallah. Tak pandang pun. PAN kat Yarhamukallah. Yahdini wa yahdikum. Tengok. Orang UMNO rupanya. Rupanya kita ni doa-mendoa kita ni. Silaturahim. Ingat Nabi sebut la yadkhulul jannah qati'ur rahmah, tak masuk surga orang yang mutlakkan silaturahim. Habis dia beriman dengan Rasulullah, lambat masuk surga. Seorang alim wara mati dihisap pergi surga, tiba-tiba malaikat tahan dia tuan, tak boleh, tak boleh masuk dulu, aku dah di surga, tak boleh masuk. Last jawab Allah, kerana dia ada mutlakkan silaturahim. Dan kita politik-politik juga tuan-tuan, jangan sampailah tak tegur tak tegur putus silaturahim. Ada orang cerai-bercerai pasal parti ni. Jangan macam itu tuan-tuan. Cuba kita parti betul-betul baik juga, jumpa macam biasa. Duduk, mat, kenapa kita ni, mat? Cuba kau niat sembahyang zuhur, mat. Seli pada zuri arba'ar. Aku gitu juga, mat. Cuba kau baca Fatihah. Cuba baca Yasin. Cuba kau rokok, mat. Imam pek setongkat tu, parti pas. Engkau rokok, aku pun rokok sama imam. Pek Jawa pula, imamnya UMNO. Engkau rokok, aku rokok. Sama gitu, mat. Pergi haji pula, mat, sama juga tawaf keliling Kaabah. Tak ada orang UMNO keliling kemari, orang PAS keliling kemari, orang PKR atas. Tak ada. Ini kita berkorban, kena korban ni. Fikir. Itu yang dikatakan innamal mu'minu ihwa fa aslihu bainakum. Allah uji tu, Allah uji kita ni. Sebab itu kita jangan terlampau penatik sangatlah. Katu tak tentu pasal. Ini semua hikmah. Tahu hikmah? Ada hikmah yang kita tak tahu. Siapa boleh kata Tok Najib dengan Dr. Mahathir takkan boleh bergaduh? Tok Najib, Tok Mahathir yang pilih dia, betul tak? Macam mana cakap? Dia marahlah kau ni, aku cerita dia. Orang PAS, orang PAS tak fikir boleh berpecah. Kenapa? Boleh berpecah. DAP tak fikir orang PAS baik sama aku. Ayah, sekarang sudah baiklah. Mati PAN, macam mana cakap? Ini kerja Allah. Saya bawa satu cerita lah sebelum habis cerita ni tentang hikmah ni. Kita berbalah, jangan berbalah. Nak tahmayang tahajud, minta doa dengan Allah. Biar Allah beri petunjuk kita bersama-sama kembali kepada satu agama. Jalan boleh berfikir. Kerana kita semua ada lampu picit seorang satu. Tapi nak suluh tu tak dapat. Lampu picit dia ni, lampu bateri dah malap. Dah tak dapat cari kucing. Kita nak cari kucing ? Ya, suluh. Yang tu pula, lampu picit dia pula, terbalik bateri dia. Allah. Yang tu pula, mentol dibuangkan orang. Tak dapat suluh. Jadi, semak lampu picit masing-masing. Jadi cerita satu raja ni tuan-tuan. Raja ni kerja dia suka memburu. Ajaklah satu sahabat dia pergi memburu. Ikutlah. Buru-buru dapat kijang kecil je kijang. Potonglah. Tuanku lah potong. Engkau lah potong. Aku pegang aja. Dia pun pegang, dia pun potong. Terpotong jari tuanku. Tuanku kata aku suruh potong kijang, jari aku kau potong. Minta maaf tuanku. Ini semua kerja Allah. Saya tadi niat nak potong tuanku. Ini mesti ada hikmah tu. Hikmah apa jari aku dah potong? Balik-balik masuk ke penjara. Raja. Dah masuk penjara. Tuanku terima kasih tuanku. Tuanku masuk ke saya. Penjara ni besar hikmatnya tuanku. Dah masuk penjara pun besar hikmah. Iya tuanku. Duduk pun dalam penjara. Raja pun termenung-termenung. Dagian. Pergi ke umbu. Macam orang dagian. Ngail kat jembatan tu. Maghrib-maghrib pun ngail. Itu dagian tu. Bini dia pun sama. Tengok. Lama-lama dia pergi berusaha seorang. Orang lain semua tak nak ikut. Dia takut.
Pergi sesat dah 3 hari 3 malam tak balik. Tau masuk kampung orang Jakun. Orang Jakun tahu. Orang Jakun kata, wang bedal wang. Ha. Orang makan orang lah. Dia pun nampak, ah, ini makanan kami. Siapa yang sesat, ini makanan kami. Aku sultan dalam negeri kau ni. Aku sultan. Sultan mana ada jalan seorang-seorang. Ada betul juga. Dia pun dah siap telanjangkan pakai baju, digaram semua sekali. Dah ahu, ahu, ahu. Nunggu Pak Batin dia datang. Pak Batin dia pun datang, api semua dah jadi. Nak panggang ni? Sudah periksa semua. Sudah tuanku. Sudah Tok Batin. Bagus semua. Bagus semua. Daripada atas sampai bawah, semua bagus. Ha, dagingnya kejel, pedel. Wah, baik. Cuba periksa sekali lagi depan saya. Allah Tok Batin, jari ini kodong satu Tok Batin. Kalau cacat tidak boleh dibuat korban. Ha, itu korban gini. Tak boleh buat korban. Allah dia balik dengan seluar-seluarnya, baju dengan bagi. Ha, pasal orang takabur tadi. Balik dia. Dia pun balik betul-betul kata kuliah aku ada kemah. Kalau tidak aku dah habis kena potong tangan aku. Dia pun balik buka kan dia punya penjara. Budak ni kata tak payah tuanku. Tuanku penjarakan saya ni besoi kemahnya tu pada saya dan pada tuanku. Kenapa pula? Kalau saya tak dipenjara, saya ikut tuanku pergi memburu. Tuanku dari kodong tak kena potong, aku pula yang kena potong. Jadi kalau dia tu, syukur kita sama-sama. Ah, kita ginilah. Dalam bertelaga ni kena kembali kepada Allah. Boleh faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dia parti-parti yang berbeza. Tapi nak belajar. Nak belajar, nak belajar, nak belajar, belajar. Ah, jadi sebagai makhir korban saya ni, cerita ni, sikit lagi, cacat atau aib. Aib ni kita tahu. Baik. Lembu yang gemuk lebih abdal daripada yang kurus. Ni kita tahu. Lembu jantan lebih abdal daripada lembu yang betina. Tapi dengan syarat jantan yang tidak banyak mengawan. Tahu? Jantan bukan lembu baka. Beli batu pahat, semerah, 2 ekor kahwin. Pek Jawa, 2 ekor. Sampai pek setongkat, 6 ekor. Lembu betina nunggu, sadai kahwin. Lembu sampai kahwin je, pensan lembu jantan tu. Pasal? Hilang sumsumnya. Lembu ni tak boleh buat korban. Kalau gitu, lembu betina yang dara lebih abdal daripada lembu yang PL macam ni. Lembu yang dibawa sawah, bawa mata itu kurang abdal. Boleh faham? Baik. Lembu yang buta mata sebelah, tak boleh buat korban. Buta dua-dua, tak boleh buat korban. Kerana dia tak dapat cari makan. Lembu yang juling, cengit sebelah. Macam apa-apa juling, cepat dia kahwin. Sebab, kita kata, dia show kat kita, tengok sebelah. Yang juling, boleh. Pasal dia boleh cari makan. Faham eh? Dia boleh cari makan. Kena lagi, lembu yang ada sopak kudal, itu tak boleh. Lembu yang tidak bertanduk, makruh. Kecuali daripada yang asal. Baik. Lembu yang tidak berekor, kalau daripada asal, tak apa. Kalau dia terpotong ekor, tak boleh. Lembu yang terbelah telinganya, naik lori, nak cepat sangat, lembu aku, terjun lori itu. Tersangkut, paku lori, terbelah dulu. Boleh buat korban. Yang soal pula, tersangkut pula, sebelah. Daging tinggal kat paku lembu tu tak boleh buat korban kerana daging dia dah kurang. Boleh faham ni? Ha, itu lembu cacat dan tak boleh buat korban. Lembu yang sangat tempang, lembu yang tempang, ulama kata kalau banyak tempang tak boleh, sikit tempang boleh. Saya tanya dekat situ veterinary je lah, pejabat haiwan, macam mana tak faham aku Ustaz, banyak tempang sikit tempang ni macam mana? Tu kerja enjet binatang tu. Ulama boleh dapat jawab dalam kitab. Tuan-tuan jawab, agak-agak, jawab dia apa? Ha, macam mana? Nak tahu sikit banyak tempang lembu yang boleh buat korban? Banyak tempang tak boleh, sikit boleh. Macam mana? Ulama cakap, diajak ia berjalan. Faham? Pak Imam, di lembu sebelah. Pak Bilal, satu, dua, tiga, jalan. Jangan berlari. Lembu tu jalan-jalan saya, lembu menang. Menunjukkan tempang dia sikit. Faham? Ni boleh buat korban. Jalan saya, jalan-jalan, lembut. Imam, jangan berhenti. Lebih kurang lembu juga kau nanti. Imam, jalan terus. Menanglah imam, lembu ni banyak tempangnya. Boleh faham? Ini ukur dia senang. Oh, Islam ni senang kalau kita faham tuan-tuan. Betul, jangan caci-caci Islam. Kalau kita nak faham Islam ni cukup senang. Saya tanya tuan-tuan, kita dah lama dalam Islam. Ada tak Islam suruh buat kita benda yang datangkan dosa, benda yang susah? Ada? Tak ada. Betul? Habis. Abang.
korban dah habis buat cacat. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, saya beri satu soalan ni sebagai penutup. Mula-mula orang perempuan. Adias, apa nak tanya? Tak nak tanya, sudah. Orang lelaki? Ha. Ya. Tak apa. Tak apa. Tapi kita jangan ambil lah. Kita jangan ambil. Kerana kita tahu ni lembu kita ni, aku dia ni, jangan ambil. Lagi orang lain, orang beri boleh. Kalau dah milik orang, orang beri kita boleh. Faham ya? Lagi satu, ni hukum ni ada bahas. Haram memindahkan daging korban di negeri lain. Ada pernah dengar? Pernah dengar tak? Ha, macam mana? Kita duduk kesal. Mak mertua duduk sungai, duduk Sungai Rambai. Lain negeri tak? Kita pun potong hantar mak mentua. Haram. Ada sebab. Kalau orang kesang ni memerlukan. Orang kesang banyak yang susah, tiba-tiba kita hantar pak. Sedih tak dia? Itu dari Arab. Habis orang Mekah tu potong banyak-banyak, pergi hantar India, Pakistan, pindah juga. Kerana orang Mekah dah tak perlu lagi daging dah banyak. Sama juga itu. Jangan cakap-cakap haram aja, ada sebab. Kita tak ada lembu, beli dekat kesang sana. Dekat Jasin, beli kat Jasin. Nak bawa band tak ada, lori potong kat sana. Buat apa tu cik? Buat korban, buat korban. Oh, janda-janda pun datang bawa band boleh. Eh, hadiyo. Tak pernah jumpa daging korban. Kita bawa balik ke Mu'ah, haram hukumnya. Ini pendapat yang pertama. Tapi kalau bawa dimasak, tak apa. Habis. Tetapi ada masak. Imam Asnawi, dia mengatakan boleh. Itu tadi boleh kalau sebabnya tak ada bangkitan. Faham tidak? Jangan kita pakai ghost, tak boleh ya. Ha. Lagi apa? Nak tanya? Tak ada, tak ada, kita tutup. Ya. Yeah. Tu saya tak begitu jelas tu. Tapi maknanya kalau boleh tempat lain-lain pun tak apa. Tapi jangan tanah orang yang tak minta izin. Dia tompang tanah Cina pula. Betul, Cina dapat tonggangan pula. Macam ayah, banyak untung lah. Ini berlaku saya ceramah di Serum. Orang tanya. Ha, cuma saya nak beritahu tuan-tuan. Kalau lembu tu lembu Baitulmal atau lembu orang bagi untuk rakyat, untuk orang kampung, sunat sembelih di masjid. Atau kawasan jamaah di balai raya tu, abdal di masjid. Kalau persendirian, abdal di rumah. Tapi kita takut, antum boleh juga. Tapi yang abdal, bukan sampai haram tak haram. Yang abdal, dia beri untuk orang ramai, hadir tempat orang ha? Orang ramai. Boleh? Lagi satu lagi. Dah. Aku nak balik je ni. Upah. Ah, bagus saja. Tukang sembelih haram menjadikan upah suku-suku daripada binatang korban. Mam, mam ni saya tak bagi upah imam. Mam ambil kepala imam sebagai upah. Haram. Imam pula toke kompang pula. Ini mam, 7 ekor ni mam. Kalau buat kompang, banyak dapat mam. Oh, tak payah upah imam. Suka hati lah. Dapat. Tak boleh. Nak upah, lain. Ini dah korban, jangan jadikan upah. Untuk Tuhan ke upah, kalau boleh. Untuk engkau lah. Ini kau dah korbankan dengan Allah, tak ada. Jadi jangan pula. Apa salah kita bagi imam? Kita pakat-pakat, imannya boleh. Satu orang, bagilah 50. Saya ada lebih, saya bagi lebih. Ini tidak. Imam kata, aku dapat 7 kepala lembu. Tak berapa duit, satu sen tak dapat. Misalnya lah. Itu bagilah. Kalau imam nak, kita bagilah. Kalau dia tak nak, dia jadi hebat, tak apalah. Lagi satu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Boleh. Dia tak ada kena-mengena dengan nak bagus. Upah kita bagi, daging dia beri lebih pula dia. Kalau boleh. Ya, ya. Tentang bagian tulang yang boleh dipotong atau tidak, mana satu tak? Ya, tulang, ya. Dia begini. Tentang pembagian daging korban. Selalunya, pertama, korban yang wajib, jangan ceritalah, memang tak ada. Habis untuk dimakan. Korban yang sunat. Pertama, sunat dimakan hatinya saja. Dengar ya? Yang lain disedekahkan pada pakai miskin. Orang kaya tak boleh dapat. Orang kaya jangan. Ya, hati, setan aku pengusir masjid tak dapat. Tunggulah awak round kedua.
Round kedua, kita ambil 1/3. 2/3 untuk orang miskin. Orang kaya pun tak dapat. Menilih air mata, tak apa. Pasal orang kaya patut buat korban. Round ketiga, 1/3 untuk kita, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk orang kaya. Payah nak kira macam tu kan. Kita dah gini, kita ambil 1/3 yang lebih, serahlah. Katakan lembu tu dapat 9, dapat apa tu 70 ketul. Saya biasalah. Bagi 10. 10 satu orang, 10 satu orang, 10 satu orang. Atau 9. Tuan rumah ambil 3, 6 sedekah. Cuma kita yang bagi ni kena pandai bagi, jangan kena orang kaya semua. Kalau bagi semua orang kaya, batal korban. Jadi hadiah. Tulang. Tulang kita bagilah. Korban tak apa, dia akikah yang yang tu. Tulang semua boleh dipotong, tak ada masalah. Semua bagian berambil. Mari kita bagikan 7 agak-agak dah potong tadi. Lembu seekor, serangkanya ada berapa? Ha, bagilah. Bagi-bagi. Lepas tu puas hati tak? Ha, kalau kita ada orang buat, dia dah potong tu, dia nak masak dulu sikit, nak makan. Kena cakap. Ha, ni korban awak ni kita nak minta sikit lah. Kerana kita nak hadiah dan sedekah untuk makan sambil kita buat kerja. Itu tak apa. Dan ambil dan diam. Cuit nama dia. Tak boleh. Ha, kalau dia dah masak, jangan makan. Tak makan gitu. Jangan main. Ha. Faham ya? Ha, lagi orang kaya. Ya. Yeah. Eh boleh, tak apa. Kalau dia anak yatim, anak dia 9. Anak dia 9, anak yatim dapat 1 hak. Mak dia susah dapat 1 hak, tak apa. Cuma jangan terkena orang kaya semua. Kalau takdir kita buat korban kambing seko, dapatlah lebih kurang berapa. Bagi orang kaya semua, orang taman semua dapat. Ustaz, Pak Imam, Pencen, Bilal, oh orang bomba. Punya tak Datuk Tarak miskin, wajib gantikan beli bagi pakir miskin. Faham ya? Ha, lagi satu saya beritahu tuan-tuan tentang akikah sikit. Kita selalu buat akikah ni bukan tak sah. Sah. Cari yang lebih abdal. Ni kita dah potong kambing seekor, akikah cucu kita, jemput orang pukul 11. Ustaz, datang Ustaz. Tanik budak baca doa pukul 11. Ustaz, jam mau makan. Ustaz pun tiba makan selawat marhaban. Tanya. Ha, sunat orang miskin makan dulu. Ambil 3 mangkuk, sebelum kita buat jamuan, hantar pakir miskin dulu. Faham tak? Baru kita panggil orang pukul 11 makan semua sekali. Itu yang abdal. Yang kita buat panggil sekali pun boleh juga. Tapi kita dah belajar nak meningkat. Azimu aki katun. Ha, buat macam itu. Baik, orang miskin doakan dulu. Kalau korban pula, abdal kita makan hatinya dulu. Sebelum makan daging lembu tu sendiri. Dan tiba je hati ambil goreng ke, makan dulu. Ha, contohlah tuan-tuan. Eh. Dan makruh. Dan tidak diharuskan orang kaya yang menerima korban. Nah, ini pengusi masjid kan kaya. Wah, ah. Orang kapa buat beri pengusi. Penuh dia peti ais. Dia kaya. Macam mana ni bang, daging banyak no ni bang. Entahlah dah. Gini bang, jual je bang, jual. Orang kaya tak boleh, tak diharuskan menjual daging korban. Dan tidak diharuskan menghadiahkan pada orang kaya yang lain. Datanglah YB, Tan Seri, kawan-kawan dia, ustaz-ustaz dia ke kaya tu. Wah, daging banyak nomad, aku tak termakan, ambillah. Makruh. Mesti nak bagi orang pakir miskin. Boleh faham ni? Habis macam mana? Orang kaya pula, dia kita baik, mat, malangkan kau datang, mat. Kau nak masak daging korban, ah, itu boleh. Pakir miskin, mah, makan tak apa. Kalau bagi balik pada orang kaya, tidak diharuskan. Boleh faham eh? Ha, jadi tuan-tuan fikirlah. Jadi cakap bini, jual je bang, jual je. Abang fikirlah, 1 kilo RM30 tau bang. Abang ada 18 kilo, abang kira je lah. Oh, dapat baju raya bang kita. Ikut cakap bini, habis. Bukan bini ni, baguslah dah belajar. Wallahualam eh, cukup eh tuan-tuan? Ha, cukup. Ha, dari sampai sini saya minta maaf lah tuan-tuan. Saya ni menompang je ni. Sebenarnya hakikatnya, hikmah dia Allah dah pilih. Allah dah pilih. Ha, saya minta maaf lah. Macam mana pun kita bersyukur, saya berkongsi pandangan dengan tuan-tuan eh. Jadi kalau ada masalah tuan-tuan yang boleh membantu saya, telefon saya. Ustaz, saya ada begini-gini. Adik saya dapat nyampaikan benda yang lain.
Tuan-tuan, tanya saya, saya tak dapat, postpone. Besok lain kali saya jawab. Boleh faham? Pun kalau panggil lagi, tak panggil sudahlah ni sekali. Wallahualam. Al-Fatihah, kita baca sekali untuk orang-orang yang mengimarahkan masjid ini. Pertama, yang mewakafkan tanah masjid ini. Walaupun dia dah meninggal. Dan imam-imam Bilal-Bilal, usulnya sahabat kita, sahabat saya, Allah Yang Tuan Haji Ghani. Tahu? Itu sahabat saya, satu sekolah Arab dulu. Kita baca Fatihah lah sekali untuk dia, amnya untuk sekalian jamaah-jamaah kita yang telah kembali ke rahmatullah di bulan siapa tu Zulhijjah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فس قلوبنا وفس قلوب أولادنا وأبناءنا وزرياتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين حفظنا كما حفظت قلوب المتقين واجعلنا واجعلهم من الصالحين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء أو مرض اللهم ابعدنا عن البلاء والوباء بقدرك العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ampun maaf tuan-tuan sekalian, lebih sikit saya minta lah maaf ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.